Halo Beb, bajumu bagus banget ya. Kamu beli di mana tuh baju? Oh, bagus banget. Itu satu set ya, sama celana. Tapi mirip celana cepcil ya. Ganteng banget kamu gitu. Iya Sonio, ini baju lama. Tapi jarang kupake. Baju ini dulu sih aku dapat waktu aku main zombie. Ya, dapat gimana ya, kayak bentuk surat warna hijau itu aku tukar. Ya, aku bisa beli baju. Bagus kan baju ini? Jarang orang pakai. Aku juga suka baju ini. Suka banget. Mantap. Ya udah yuk, kita jalan-jalan yuk. Kan kita pakai baju baru hari ini. Ayo, kapan ya aku bisa beli baju sebagus itu? Itu bajunya langka banget, baju legend. Aku suka banget, tapi aku nggak tahu beli di mana, karena di shop juga nggak ada baju itu. Aduh. Sonio, kamu tenang aja. Suatu saat Garena pasti akan keluarin baju ini lagi gitu loh. Kamu tenang aja, santai. Tapi Beb, ada yang aneh aku lihat bajumu itu, kayak bau-bau cepcil gitu. Apa kamu nyuri baju cepcil ya? Sonio, kok kamu gitu ngomongnya? Kamu tuduh aku mencuri ya? Enggak, maaf ya. Mohon maaf sebelumnya. Enggak, soalnya itu cocok banget kalau dipakai sama Bang Cepcil. Kalau cocok, kamu bilang cocok. Jangan tuduh aku mencuri baju Bang Cepcil. Bang, kan Bang Cepcil gak pernah pakai baju. Mungkin baju Bang Cepcil hilang kemana gitu. Gak usah asal nuduh kamu. Oh iya, justru itu Beb, Bang Cepcil kan gak pernah pakai baju. Mungkin bajunya hilang, udah kamu yang ambil. Maaf ya, aku cuma bercanda. Ya udah Beb, kita jumpa sama Bang Cepcil. Itu ada Bang Cepcil. Cih, ada Cepcil? Gimana ini? Mana Cepcil? Itu Bang Cepcil, mau jumpa sama aku. Aku harus sembunyi. Aku harus sembunyi. Aku takut ketahuan si Cepcil, karena aku udah mencuri bajunya. Aduh, sampai sekarang Bang Cepcil masih belum pakai baju, karena bajunya aku curi di jemuran depan rumah dia. Aduh, kalau ketahuan habis aku, pasti nanti aku dilaporkan ke kantor polisi. Aduh, gimana ini? Aku harus pulang, tapi gak bisa pulang. Takut nanti dipanggil. Aduh, kenapa sih si Sonio mau jumpa Bang Cepcil? Hey Beb, ngapain kamu di situ? Ayo, kita jumpa sama Bang Cepcil. Kita foto-foto. Ayo sini, cepet. Tapi Sonio, aduh, gimana ini? Halo Bang Cepcil, apa kabar? Iya teman, aku kabar baik. Ngomong-ngomong, kamu beli di mana baju itu? Beli di mana? Bagus banget ya bajumu. Anu Bang Cepcil, aku beli baju ini di Ayo ngaku, kamu beli di mana baju itu? Ayo, beli di mana? Pasti kamu beli di jemuran depan rumah aku kan? Ayo ngaku. Ngaku. Cepat kamu ngaku sebelum aku mengamuk. Ayo, kamu ngaku. Kamu beli di mana baju itu? Sampai sekarang aku belum pakai baju karena bajuku hilang di jemuran. Aku sampai sekarang kedinginan dan aku gak pernah pakai baju selama bajuku hilang. Kamu yang ambil. Iya Bang Cepcil, aku minta maaf ya. Sebenarnya baju Bang Cepcil aku yang ambil, karena aku fan banget sama Bang Cepcil. Jadi aku gak berani minta baju sama Bang Cepcil, makanya aku curi baju Bang Cepcil. Aku minta maaf. Maafin aku. Hei, ternyata benar seperti dugaanku. Ternyata kamu pencuri baju Bang Cepcil. Pantesan, sampai sekarang Bang Cepcil jadi YouTuber gak pernah pakai baju, karena bajunya udah kamu ambil. Tega ya kamu. Ternyata kamu pencuri. Percuma aku berteman sama kamu. Kamu orangnya gak pernah jujur sih. Pasti Bang Cepcil akan marah besar padamu. Aku yakin itu. Kamu jahat banget. Masa kamu curi baju orang? Iya, aku udah bilang, emang aku pencuri. Aku pencuri baju Bang Cepcil. Tapi aku minta maaf. Aku sekarang sadar dan aku menyesal. Aku minta maaf sama kamu karena aku udah bohongin kamu. Aku bilang aku dapat baju ini gara-gara aku main zombie.
Bang Cepcil, aku minta maaf ya, karena aku udah mengambil baju Bang Cepcil di jemuran. Aku minta maaf. Gak ada kata-kata maaf untukmu. Mulai sekarang kamu kembalikan bajuku. Cepat kamu buka baju dan kembalikan pada aku. Kalau gak bisa kamu buka baju dan kembalikan baju itu pada aku, aku akan headshot kepalamu. Ayo cepatan, kembalikan bajuku. Itu adalah bajuku dan milikku. Gara-gara kamu ambil baju itu. Iya, gara-gara kamu ambil baju Bang Cepcil. Bang Cepcil gak pernah lagi jumur baju di luar, di depan rumah. Itu semua gara-gara kamu. Kamu harus tanggung jawab. Sayang tuh Bang Cepcil, udah kedinginan sampai sekarang. Gara-gara kamu tuh ambil baju Bang Cepcil. Dasar kamu. Iya, benar tuh Sonio. Gara-gara aku hilang satu baju, sampai sekarang aku gak pernah lagi jumur baju di depan rumah. Aku takut bajuku hilang lagi. Iya Bang Cepcil, kan aku udah minta maaf. Masa Bang Cepcil gak mau maafin aku? Allah aja mengampuni semua dosa-dosa hambanya dan memaafkan semua dosa-dosa hambanya. Apabila dia udah salah dan khilaf, aku minta maaf ya Bang Cepcil. Aku minta maaf. Tapi izinkan aku untuk pakai baju ini Bang Cepcil. Besok aku kembalikan. Atau ikhlaskan saja baju ini untuk aku. Iya Bang Cepcil ya, karena aku fan banget sama Bang Cepcil. Oh ya teman-teman, kalau kalian mau subscribe channel Bang Cepcil, linknya ada di deskripsi ya. Itu Bang Cepcil, aku udah promosi. Maaf Beb, bukan masalah promo atau nggak promosi. Mulai sekarang kamu buka bajuku. Cepat kamu buka bajuku. Kau enggak, aku akan bunuh diri. Ini semua demi baju itu. Bang Cepcil, jangan Bang Cepcil. Tolong Bang Cepcil turun. Aku mohon Bang Cepcil jangan. Bang Cepcil jangan bunuh diri. Aku mohon Bang Cepcil turunlah. Kalau Bang Cepcil bunuh diri, dan kalau Bang Cepcil gak ada lagi di dunia ini, aku gak ada fan lagi dong. Fan aku cuma satu-satunya, cuma Bang Cepcil. Bang Cepcil turunlah. Ayo turun. Aku janji aku akan kembalikan baju ini. Ya udah Bang Cepcil cepat turun. Bang Cepcil turun ya. Aku mohon. Ayo Sonio suruh Bang Cepcil turun. Gimana ini? Aduh. Ini semua salah aku. Aku minta maaf ya Bang Cepcil. Aku akan kasih kembali bajunya. Turunlah Bang Cepcil, turun. Iya, aku akan turun. Tapi tolong kamu kembalikan bajuku. Aku minta bajuku. Tolong kamu kembalikan bajuku. Itu baju satu-satunya yang aku simpan dari dulu. Tolong kembalikan bajuku. Tolong kembalikan bajuku. Iya Bang Cepcil, iya. Aku akan kembalikan baju Bang Cepcil. Makanya Bang Cepcil turunlah. Ayo Bang Cepcil turun. Turun. Bang Cepcil, maafin aku ya. Sekarang aku akan buka baju ini dan aku akan kembalikan baju ini untuk Bang Cepcil. Aku minta maaf ya sama Bang Cepcil, karena aku udah mencuri baju Bang Cepcil. Sekali lagi aku minta maaf. Sekarang aku kembalikan baju ini untuk Bang Cepcil. Ya sudah Beb, sekarang aku udah ikhlas. Ambillah baju itu untukmu. Sekarang baju itu udah jadi milikmu. Aku udah ikhlas. Makasih banyak Bang Cepcil. Dan aku makasih udah maafin semua kesalahanmu. Mungkin kalau aku pakai baju itu, aku gak akan jadi YouTuber yang disenangi banyak orang. Ya sudah Beb, ambillah baju itu untukmu. Aku ikhlas. Makasih banyak Bang Cepcil. Tolong, tolong. Aduh, tolong. Sonio, kamu kenapa sih? Aduh, Bang Cepcil, tuh lihat anak ini. Kenapa dia? Iya, Beb. Mungkin dia lelah. Ya sudah, Sonio, aku akan coba membantumu. Aduh, tolonglah. Tolong aku. Hai, padahal aku cuma ngeprank kalian. Biar Bang Cepcil sama si Beb baikan lagi. Aku cuma ngeprank. Aku cuma ngeprank. Aku cuma ngeprank. Hebat kan aku. Padahal aku cuma ngeprank. Alah Sonio, kamu kok jahat banget sih. Oh ya Sonio, kamu mulai sekarang jangan panggil aku pencuri ya.
karena baju ini Bang Cepcil udah ikhlas kasih untuk aku. Nah, mulai sekarang aku mau pusreng sama Bang Cepcil. Ayo, aku senang banget dikasih hadiah sama Bang Cepcil. Baju ini udah milik aku untuk selama-lamanya. Aduh, Bang Cepcil, aku juga di gift dong. Gift Adam boleh juga, Bang Cepcil. Di gift Adam dong. Aku pengen gift. Oh ya, Bang Cepcil, terima kasih banyak ya, Bang Cepcil. Oh ya, kalau Bang Cepcil nonton video ini, tolong ya, jangan di komen, malu soalnya, jelek. Ya sudah, sekarang udah selesai kan videonya. Kalau udah selesai, aku adalah Cepcil KW. Semua ini hanyalah ngeprank. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman ya. Oke, videonya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali ya di video berikutnya. Ini untuk kalian semua, subscriberku.